大怪獣バトルウルトラコロシアムデラックスウルトラ戦士大集結。Halo guys, bertemu lagi dengan saya Yusuf Nugro, masih di channel Way Games. Yuk kita lanjut lagi ya, DKJ Battle Ultra Colosseum DX. Oke, langsung saja saksikan. Cekidot. Oke guys, kita akan lanjut battle modenya ya. Seperti biasa, sebelum battle mode aku akan kasih tahu sama kalian satu password. Oke, kita langsung ke passwordnya aja. Kira-kira hari ini kita dapat apa gitu, dapat kartu apa guys ya. Oke, untuk kata pertama ini guys, nah ini habis itu kata kedua ini ya, sampingnya kata ketiga ini, kata keempat ini lagi, kata kelima mana guys? Oh ya ini guys, kata kelima, kata terakhir, nah ini guys. Oke, tinggal kita enter ini. Dapat apa kita hari ini coy? Kita dapat Giga Battle Nizer guys. Itu senjatanya si Belial ya kalau nggak salah ya. Efeknya apa itu? Oke, kita akan coba ya Giga Battle Nizer. Kita langsung ke Battle Mode. Mungkin hari ini aku mau coba Very Hard guys. Mau pakai si Belial ya, kan pakai tongkatnya Belial, jadi cocoknya kita pakai si Belial. Oke, kita ganti dulu karakternya menjadi si Belial. Oke, ganti dulu Belial, mana Belial? Oh itu dia. Oke, Belial udah aku pasang, tinggal Giga Battle Nizer ya. Oh, ini dia guys, Giga Battle Nizer. Kita pasang ya. Oke. Oke, hari ini aku ya tadi ya, coba level hard, semoga aja bisa dapat S gitu aja. Kita mulai aja melawan si Magma Seijin. Oh iya si jurus Belial kan ada 3 ya. Udah pernah aku review guys di Ultra Mode. Kita konsentrasi kalahkan musuh aja guys, karena di Very Hard ini susah ya. Oke kena, mantap. Oke, kena lagi, mantap. Wih, 3 kali kena guys. Wow. Oke, dia manggil si Mecha Baltan. Jadi Giga Battle Nizer-nya nggak keluar ya? Apa kita harus ngalahkan ini dulu si Baltan, atau kita kena serangan dulu gitu baru bisa keluar? Wah, ditatain dong. Wih, oke, mati kamu.
Oh iya guys, kita kalahkan support dulu baru keluar ya. Oke ini dia super combo dari Giga Battle Nizer 1202. Oke. Efeknya manggil monster guys ya, manggil monster dan menyuruh dia menyerang musuh. Oke. Manggil si Bulton dan menyerang musuh ya, mantap lah. By the way, apa panggilannya cuma Bulton atau yang lain, kita nanti coba lagi di battle mode yang kedua nanti. Tapi sini. Kita babat dulu ini si Skula. Ultinya buat ngano aja guys. Oh langsung ya. Ultinya buat si Magma Seijin aja. Oke. Mantap. Ini dia jurus level 3. Wow, seterupan guys, mantap jiwa ya. Mantap. Itulah kekuatan Belial ya. Enak banget ya, pakai Belial di mode Very Hard guys. ACPC musuhnya. Rankingnya max itu dilihat tuh. EX mantap juga ya. Oke, kita unlock 3 support baru, mantap. Oke. Lagi-lagi di Very Hard ya. Sambil kita coba lagi nanti Giga Battle Nizer-nya, apakah monster yang dikeluarin sama Bulton lagi atau beda gitu loh. Kalau beda berarti ngeluarin monsternya random gitu loh guys. Kalau sama berarti ya khusus monster itu doang. Tempe Roar, kamu akan merasakan kemarahan dari Belial. Oke. Oke, satu serangan. Dua serangan. Ah, ditatain dong. Oke, dua serangan aja. Mungkin aku coba jurus level 2 ya. Jurus level 2 guys, kali ini guys. Kita akan coba. Jurus level 2. Mantap guys, gelombang energinya ya. Langsung guys. Giga Battle Nizer lagi. 4400. Panggilnya si Vaksim dong. Roket kematian pak. Langsung menang guys. Aduh, mantap jiwa guys. Berarti yang dikeluarkan monsternya random guys ya. Oke, eksperimen berhasil. Dan isi banget ya, kita dapat
Rankingnya isi banget ini di sini. Ranking EX lagi, guys. Oke, kita lock 3 support baru. Supportnya si Raymond. Oke. Mantap lah. Oke, guys, hari ini cukup sampai di sini. Udah main 2 battle mode. Besok kita akan lanjut lagi ya battle modenya, oke? Jangan lupa di like, subscribe dan komen. See you the next video. Bye bye.